Halo guys. Sumatera Utara merupakan kepulauan yang diberkahi dengan alam yang begitu indah. Selain Danau Toba dan air terjun si Piso-Piso, pulau ini juga memiliki aneka pantai cantik yang bisa dikunjungi. Mulai dari Kabupaten Serdang Bedagai hingga Tapanuli Utara. Masing-masing memiliki pantai indah yang tak kalah dengan di Pulau Bali ataupun pulau lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 10 pantai paling cantik dan indah di Sumatera Utara. Mau tahu pulau apa saja? Tonton terus videonya ya! Yang pertama, Pantai Cermin. Pantai indah di Sumatera Utara yang akan kita kunjungi pertama adalah Pantai Cermin. Pantai Cermin ini terletak di Serdang Bedagai, yang tepatnya berada di desa Pantai Cermin Kanan. Pantai ini terkenal akan keindahannya karena memiliki pasir pantai putih. Akses untuk menuju pantai ini juga terbilang sudah cukup baik. Lokasi wisata pantai yang memiliki panorama yang luar biasa mengagumkan ini juga memiliki taman rekreasi dan resort untuk dapat melengkapi liburan bagi seluruh keluarga. Pantai ini dapat ditempuh sekitar 45 menit dari Kota Medan. Yang kedua, Pantai Pandan. Pantai Pandan adalah salah satu pantai di Sumatera Utara yang paling indah yang juga harus kalian kunjungi. Pantai Pandan ini terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pesona Pantai Pandan ini tidak kalah dengan Pantai Cermin. Kamu juga akan dimanjakan oleh indahnya pantai pasir putih yang halus menghampar luas sepanjang lautan. Suasana pun semakin akan nyaman dengan tersedianya sejumlah restoran hingga penginapan. Yang pastinya juga akan menyediakan spot-spot selfie yang unik untuk koleksi Instagram kamu. Yang ketiga, Pantai Mutiara. Posisi Pantai Mutiara tepatnya berada di desa Kota Pari. Keistimewaan Pantai Mutiara tersebut terletak pada sejumlah pohon yang menghampar luas karena lokasinya terletak di area hutan bakau. Di pantai ini juga menyediakan aneka fasilitas penunjang seperti restoran serta pondokan untuk beristirahat. Selain bisa menikmati indahnya pantai, kamu juga akan melihat tempat penangkaran ikan laut serta kepiting yang terletak di area pohon bakau. Wah, bisa sekalian wisata edukasi loh. Yang keempat, Pantai Lumban Bulbul. Pantai Lumban Bulbul Balige adalah salah satu pantai di Sumatera Utara yang juga tak kalah indahnya dengan pantai lainnya. Pantai Lumban Bulbul Balige adalah pantai yang berada di Kota Balige, sebuah kota kecil yang terletak di dekat Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini menawarkan panorama indah dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang cukup tenang. Jarak pantai ini dari Kota Balige kurang lebih sekitar 2 km. Untuk menuju pantai ini bisa menggunakan kendaraan sewaan atau kendaraan umum. Yang kelima, Pantai Bali Lestari. Lokasi pantai ini saling berdekatan dengan Pantai Cermin. Dan pantai ini memiliki keunikan karena dikenal kental akan nuansa Balinya. Hal ini dapat terlihat oleh ornamen yang ada di sekitar pantai. Tempat ini sudah pasti akan membuat kamu dapat mengabadikan menjadi foto-foto Instagrammu ya. Di pantai ini juga kamu akan dapat menikmati rekreasi air dengan menyewa banana boat ataupun berkeliling menggunakan kapal kecil dan parasailing. Jika kamu liburan ke pantai yang unik ini dengan tenang, sebaiknya untuk datang pada saat weekday. Yang keenam, Pantai Pondok Permai. Masih berada di Kabupaten Serdang Bedagai, ada Pantai Pondok Permai yang bisa jadi rekomendasi sebagai destinasi liburan yang oke. Dibandingkan dengan pantai lainnya di Sumatera Utara, Pantai Pondok Permai boleh dibilang lebih bersih. Pantai ini juga termasuk memiliki laut yang dangkal dan ombak yang tidak terlalu besar, sehingga cukup populer di kalangan pengunjung yang membawa anak-anak dan seluruh keluarga.
ketujuh, Pantai Saroke. Pulau Nias memang sudah sangat mendunia sebagai pulau budaya yang menyimpan begitu banyak cerita dan pesona keindahan alamnya. Pulau Nias juga sangat terkenal hingga mancanegara sebagai salah satu surganya surfing yang ada di Indonesia. Di beberapa kawasan pesisir Nias, bahkan ketinggian ombaknya sangat cocok untuk mereka yang menggeluti olahraga surfing. Yang ke-8, Pantai Turuleto. Masih di Pulau Nias, pantai indah di Sumatera Utara yang juga bisa kalian kunjungi adalah Pantai Indah Turuleto. Pantai ini berada di Desa Turuleto, Balefaroro, Tuho, Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pantai Indah Turuleto memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan pasir putih yang lembut plus bebatuan karang yang semakin mempercantik pemandangan di sekitarnya. Yang ke-9, Pantai Pulau Pandang. Pantai di Pulau Pandang Batubara juga tak ketinggalan untuk dikunjungi dan menjadi salah satu rekomendasi pantai di Sumatera Utara yang bisa dijadikan destinasi wisata. Pulau Pandang adalah salah satu pulau terluar di Indonesia yang dimana letaknya berada di Selat Malaka. Secara administratif, Pulau Pandang masuk wilayah Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara di Sumatera Utara. Yang ke-10, Pantai Berawe. Pantai di Sumatera Utara yang paling indah berikutnya adalah Pantai Berawe yang terletak di Pulau Kampai. Lokasinya langsung menghadap ke Selat Malaka. Kamu akan mendapat menikmati pemandangan indahnya pantai pasir putih yang masih alami. Suara deburan ombak dan terpaan angin yang memberikan sensasi kesegaran akan membuat liburan kamu dijamin bakal seru loh. Itulah tadi 10 pantai cantik yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana guys? Apakah kamu pernah berkunjung ke sana? Sekian dulu video kali ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!